Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan kita di mana juga berada. Aku doakan semoga korang sihat sentiasa. Yalah, di musim-musim virus ni kita punya kekangan kerja, pergerakan semua harus jaga. Please be safe and stay safe wherever you are. Okey. So hari ni aku nak share kat korang, ada yang tanya itu hari macam mana aku guna aku punya DAW, Digital Audio Workstation aku, untuk record gitar . So basically aku akan cerita simple je, ini pasal recording yang aku buat untuk Omnivious, basically untuk gitar playthrough lah yang aku selalu buat menggunakan Audio VST Gitarik. So untuk makluman kawan-kawan semua, aku guna Logic Pro 10 dengan MacBook. Very user friendly, senang je, banyak je tutorial dalam YouTube. Korang boleh guna pakai Logic Pro ni, simple je. Dan juga korang boleh download VST-VST yang support lah dengan Digital Workstation ni. So okay, so jom kita mula. So korang boleh tengok kat sini aku punya session file Omni GTR ni, Omni Guitar Track ni. So ada dua je file kat sini. So satu adalah dia punya backing track. So nanti kejap lagi aku akan play. So satu lagi adalah guitar rig. So dua je track dia, sebab aku jam selalu pakai backing track. So dua track je lah. So tak payah banyak. Okay, alright. So korang boleh dengar dulu dia punya sound dia macam mana, okay? Okay, so itu dia kita punya backing track tadi dengan kita punya gitar track lah. So sekarang ni aku akan tunjukkan aku punya setting untuk gitar track. So kita akan berpindah ke sini, sini. So ini kita punya track channel . So ini basically apa yang aku buat lah untuk track bila recording. So aku akan solokan dia supaya satu track ni je yang akan dengar. So first of all, kalau kita recording apa-apa, kita kena letak EQ lah dulu, sebab kadang-kadang kita punya instrument tu tak cukup tune dia punya equalization dia. So aku akan letak EQ dan kemudian baru kita masuk kita punya gitar rig, okay? So aku dah solokan, so korang boleh dengar sound dia gitar saja. Sekejap aku play. Okay, so tu sound gitar rig . Sound gitar rig yang aku dah letakkan kat dalam aku punya track gitar ni lah. So, kalau tanpa gitar rig, dia akan jadi macam ni. So, aku akan disablekan dulu. Okay, dia akan jadi raw je. So, raw dia bunyi macam ni. So tu raw dia, memang kelakar lah bunyi dia kan. So bila dah letak gitar rig ni, kita enable balik, baru dia jadi, dia dah proses lah sound dia jadi macam ni. Alright, so itu dia gitar rig. So basically gitar rig ni adalah yalah macam korang guna korang punya effect lah. So aku tak suka guna, aku semua digital. So aku by right aku akan guna semua VST, sebab aku ni bukan aku dah lama nak switch to digital. So aku tak ada pedal yang banyak sangat.
untuk recording. So aku cuba maksimiskan creativity aku lah dalam digital. So macam mana aku nak dapatkan sound. So basically aku just guna gitarik je. So sekarang ni aku akan buka gitarik punya VST. Okay, so inilah interface gitarik. So very simple. Korang masukkan aja, korang dapat ni. So bila korang play, korang akan dapat macam-macam bunyi kat dalam ni. So basically dekat sini dia punya preset dia. So ada macam-macam preset dekat sini. Korang nak godek, rasa makan bulan juga lah, nak habis semua efek ni korang boleh hafal kan. So aku dah save aku punya. So Arif aku letak nama aku. So ini aku punya preset. So macam multi effect, korang save kat sini semua nama-nama yang korang nak. So dekat component ni, kat sini lah korang nak cari korang punya cabinet, amplifier apa nak pakai, delay, distortion, dynamic, ada compressor, ada semua noise gate, macam-macam ada EQ, filter, alright. So simple je. Okay, so aku punya pendapat, aku suka minimalist. So aku guna setup yang simple je. So macam aku akan letak aku punya distortion dulu dekat atas sebelum cabinet. So kat sini aku letak cat ni. Aku tak tahu cat ni dia copy daripada mana. So dia punya knob dia pun ada 3 je, simple je. So dia punya cabinet dia pula simple juga macam ni. So dia ada tulis kat sini Gratifier GR3. Aku rasa mungkin dia tiru rectifier kot. So right, macam itulah. So bila kita play, korang akan tengok dia punya interface dia akan jadi macam ni. Okay, so simple je. So bila korang play je, korang boleh dapat sound yang korang nak lah. Tinggal tukar-tukar je. Contoh korang nak tukar, katalah nak tukar ni kan. Okay, tukar dia punya distortion dia tadi. So aku akan pindah kat sini jap. Macam aku tadi pakai cat kan. Okay, cubalah kata letak distortion atas dia. Okay, kita tukar. So kita kena setting lah balik. So ni kalau korang tukar distortion, so dia akan jadi lebih kurang macam sound-sound distortion. Okay, alright. So aku akan pergi balik kepada sound preset aku tadi. Dekat sini korang boleh main lagi dekat dia punya cabinet ni. Cabinet ni dia ada feature mic tau. Ada satu condenser, ada satu dynamic mic. So kalau korang boleh dengar dia punya effect dia. Dekat sini dia punya jarak mic tu lah. Jarak dia kau nak dry lebih jauh, lebih dekat. Okay, aku cuba tunjuk dengar contoh dia. So basically bila korang letak kat tengah-tengah ni, dia macam 50-50 lah dia punya jarak mic dia tu kan. So ni basic je feature yang aku tunjukkan ni. Ada banyak lagi setting-setting lain yang lagi ngam. So kita boleh play around lah. Sama juga macam filter, distortion dia berapa banyak, gain kau nak letak. Yeah, so basically macam tu lah cerita dia pasal gitarik file ni. So dengan lagu, bila kita dah blend, dia akan jadi macam ni lah. We'll be right back.
So tu dia sikit sebanyak sharing aku untuk Gitarik setting. So actually ada banyak lagi aku nak kongsikan, maybe dalam next video. Maybe aku boleh start daripada basic, macam mana nak buat the whole recording process. So aku ucapkan terima kasih kat korang semua yang dah tengok video ni. Jangan lupa follow, like dan subscribe Omnivace Band. Support local music, support local metal music. Okay, kita appreciate each other. So jangan lupa kalau korang suka video ni, share video ni supaya orang lain pun boleh belajar pasal recording. Okay, alright gang, take care. Kita akan jumpa lagi next video. Assalamualaikum.